Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan berbagi lagi cara membuat POC telur, pupuk organik perangsang buah, dan juga pupuk untuk pertumbuhan. POC telur ini bisa digunakan kapan saja pada fase vegetatif atau pertumbuhan dan juga fase generatif untuk pembuahan. Tetapi POC telur ini lebih dominan dampaknya pada saat tanaman fase generatif atau untuk pembuahan dan pembungaan. Dan tidak salah lagi, pupuk organik POC telur ini dijulukan pupuk organik perangsang buah yang sangat baik dan cepat untuk merangsang tanaman, sekaligus untuk tanaman yang susah untuk mengeluarkan bunga dan buah. Teman-teman, ini video kita yang kedua membuat POC telur ini, pupuk perangsang buah dan juga untuk pertumbuhan. Dan untuk video hari ini kita menambahkan satu bahan lagi untuk membuat pupuk perangsang buah ini lebih sempurna, yaitu menambahkan cangkang telur yang sudah dihaluskan seperti ini, teman-teman. Cangkang telur ini sudah dikenal dengan kandungan kalsium yang tinggi untuk menjadikan tanaman lebih kuat, memperbanyak buah, mempercepat pembesaran buah, dan mengatasi kerontokan bunga dan buah. Jadi teman-teman, sebenarnya tanpa dari cangkang telur ini pun, POC telur ini juga sudah sangat bagus. Apalagi ditambahkan dengan cangkang telur ini, pupuk organik POC telur yang akan kita buat hari ini akan lebih sempurna dan lebih komplit. Dan manfaat dari POC telur ini sudah tidak diragukan lagi, teman-teman, karena kita sudah menggunakan POC telur ini sudah sangat lama. Dan di sini pun kita bisa lihat, teman-teman, bukti di lapangan yang kita gunakan selama ini. Dan ini yang kita berikan pada tanaman fase generatif atau pembuahan. Hampir rata-rata teman-teman, tanaman pada fase generatif ini semuanya mengeluarkan buah. Dan di sini teman-teman juga masih bisa lihat pemberian POC telur kita yang kita gunakan menggunakan sistem impus. Dan ini untuk jambu kristalnya tidak pernah berhenti berbuah, teman-teman. Selama kita menggunakan POC telur ini, tanaman ini tidak pernah berhenti berbuah pada tanaman fase generatif. Dan ini juga jambu madu Deli. Belum lama ini kita sudah panen banyak dan sekarang mengeluarkan bunga yang baru lagi. Dan juga ini jambu citra, teman-teman. Dan jambu citra ini juga sudah banyak kita panen. Saat ini masih mengeluarkan bunga yang baru lagi. Dan hampir rata-rata untuk tanaman fase generatif, semua tanaman ini ada buahnya, teman-teman. Bahkan buah dari tanaman ini selalu berkelanjutan. Dan untuk tanaman pada fase vegetatif atau pertumbuhan, kita juga selalu berikan POC telur ini, teman-teman. Seperti pada pohon mangga ini, POC telur ini juga sangat membantu untuk mempercepat pembesaran batang, teman-teman. Dan pada tanaman fase vegetatif atau pertumbuhan, tanaman ini sangat subur. Berikut kita akan lanjut untuk cara membuat POC ini. Bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan telur bebek. Jika teman-teman tidak ada telur bebek, bisa menggunakan telur ayam biasa. Penyedap rasa, teman-teman boleh menggunakan merek apapun.
Berikutnya air kelapa kita akan bikin untuk 1 liter 1 liter dengan menggunakan botol 1,5 liter ini. Kemudian untuk pengurainya kita menggunakan E4 atau teman-teman juga bisa menggunakan Yakult. Hari ini kita akan bikin dengan 2 bahan ini, 1 menggunakan E4 dan 1 lagi kita menggunakan Yakult. Nanti teman-teman tinggal pilih mana yang lebih mudah untuk mendapatkan bahannya. Kemudian kita juga menambahkan molase atau tetesan tebu. Jika teman-teman tidak mempunyai molase ini, teman-teman bisa menggunakan gula merah atau gula pasir. Dan satu lagi teman-teman, yang bahan yang terbaru, kita akan menambahkan cangkang telur yang sudah dihaluskan ini teman-teman. Ini untuk menjadi POC telur ini lebih sempurna dan komplit. Kita akan mulai dulu untuk menggunakan Yakult. Untuk takaran 1 liter air kelapa ini, kita menggunakan 2 Yakult. Yang pertama kita akan masukkan telur dulu 2 butir untuk takaran 1 liter. Kemudian kita tambahkan 2 butir Yakult. Kemudian kita tambahkan 2 sendok penyedap rasa ini. 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian menambahkan 100 ml molase. Ini kita langsung tuangkan saja. Sekitar 100 ml teman-teman. Kemudian kita tuangkan ke botol ukuran 1,5 liter ini teman-teman. Berikut kita kocok seperti ini teman supaya rata. Kemudian kita tuangkan air kelapa yang 1 liter ini. Nantinya jangan sampai penuh. Kita akan isi sampai di sini agar nanti dikocoknya setiap hari lebih mudah. Berikutnya tambahkan 1 sendok makan cangkang telur ini teman-teman. Kita tambahkan 1 sendok makan cangkang telur. Selanjutnya kita akan bikin lagi yang kedua dengan menggunakan E4 untuk pengurainya teman-teman. Sebelumnya kita menggunakan Yakult ini, yang sekarang kita menggunakan E4. Takaran 1 liter air kelapa, 2 butir telur,
dan menambahkan 100 ml E4. Untuk takaran 1 liter kita menambahkan 100 ml E4 atau setengah dari gelas aqua ini. Segini teman-teman. Dua sendok makan penyedap rasa. Dan kita tambahkan langsung cangkang telurnya 1 sendok teman-teman yang sudah dihaluskan. Kemudian 100 ml molase. Kemudian kocok lagi teman-teman. Nantinya 1 atau 2 hari sekali dikocok seperti ini teman-teman, buka tutup seperti ini untuk membuang gas yang ada di dalamnya ini agar nanti tidak meledak. Dan inilah hasilnya teman-teman. Yang satu kita menggunakan Yakult dan satu lagi kita menggunakan E4. Nanti teman-teman bisa gunakan yang mana aja yang mudah mendapatkan bahannya. Untuk manfaatnya sama E4 dengan Yakult ini teman-teman. Teman-teman, untuk hari ini kita bikin POC telur ini cukup lumayan banyak. Sebelum kita membuat ini, kita juga sudah bikin dulu menggunakan galon yang lebih besar, galon ukuran yang 5 liter teman-teman. Ini kita udah bikin karena ada teman-teman dari YouTube minta tolong bantu dibikinkan POC telur ini. Ini untuk takaran 4 liter teman-teman menggunakan 8 telur. Dan untuk yang ini kita akan menggunakan selang teman-teman agar kita tidak direpotkan untuk buka tutup botol ini setiap harinya. Dan di atas ini kita sudah bolongkan. Dan satu lagi kita menggunakan air seperti ini yang sudah dibolongkan. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita gunakan ini selang untuk yang pertama ini tidak menyentuh kecairannya teman-teman. Dan untuk yang ini. Dan untuk yang ini menyentuh kecairan seperti ini teman-teman. Kita tutup rapat lagi lubang ini agar bakteri yang dari luar tidak bisa masuk. Dan yang ini juga teman-teman. Jika teman-teman yang menggunakan 1 liter juga bisa menggunakan cara ini agar kita tidak direpotkan untuk buka tutupnya setiap hari teman-teman. Jika teman-teman menggunakan seperti ini, ini akan memudahkan kita setiap harinya tidak buka tutup. Kalau yang seperti ini, 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kita harus kocok seperti ini teman-teman. Kemudian dibuka untuk membuang gasnya yang ada di dalam ini.
Untuk penggunaan POC ini, jika sudah tidak mengeluarkan gas lagi, POC ini sudah bisa digunakan ke tanaman teman-teman. Untuk cara penggunaannya, seperti yang tadi teman-teman lihat, ada yang sistem infus, ada juga yang dikocor, juga bisa disemprotkan ke tanaman. Untuk dosis penggunaan POC telur ini, teman-teman bisa gunakan 1 banding 30 atau 1 dibanding 35 ditambahkan dengan air. Dan untuk video ini kita cukup sampai di sini teman-teman. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.